Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IMBS Jawa Tengah. Nah, kali ini kita sedang bersama si Bocil. Di sini ada Bocil dari Ayam American Silky ataupun DOC Ayam American Silky. Ini adalah DOC dari American Silky Original White. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Warnanya memang agak abu-abu, tidak murni 100% putih karena memang dia habis keluar dari telur ya. Ini masih berusia kurang lebih 3-4 harian, teman-teman. Tapi jangan diragukan lagi kualitasnya karena memang ini indukannya dua-duanya ori. Nah, di sini apa yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan atau memilih ayam American Silky dari DOC. Agar ayam dari American Silky dari teman-teman itu besarnya itu memang grade A dan memiliki jambul yang bagus dan juga body yang semok tentunya. Nah, pada intinya adalah kita akan bahas bagaimana cara memilih American Silky yang bagus dari usia DOC. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini jadi untuk ayam American Silky ini sendiri, seperti yang sudah saya kemukakan dulu bahwasannya ayam American Silky ini memiliki kulit berwarna hitam dan daging pula yang berwarna hitam sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa nyembelih dulu kan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dia memiliki paruh yang hitam, kemudian memiliki kaki hitam dan warna badan juga hitam. Tapi memang kulitnya warnanya putih karena memang American Original White. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang mau memilih American Silky yang bagus, yang harus teman-teman lihat itu adalah dari jambulnya, teman-teman. DOC dengan jambul seperti ini, bisa teman-teman lihat di sini jambulnya gede. Nah, ini adalah jambul yang akan menentukan kualitas dari jambul dia ketika dia dewasa. Kalau dari DOC udah besar jambulnya, insya Allah ketika dewasa tidak akan mengecewakan seperti itu. Jadi cukup mudah kan teman-teman, hanya dilihat dari jambul, kemudian dari warna kulit, dan yang ketiga tentunya dari jarinya. Kalau ori dia jarinya berjumlah 5. Nah, ini ada 5 jari, kelihatan ya? Saya tak mendekat. Ini jarinya ada 5. Bisa teman-teman lihat di situ. Itu adalah jenis American Silky yang masih ori atau grade A, teman-teman. Jadi cukup simpel sih sebenarnya, teman-teman. Tidak ada yang susah dalam penentuan grade ataupun pemilihan DOC yang nantinya akan menjadi American Silky yang bagus. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dari bodinya. Bisa teman-teman lihat di sini bulunya dia itu cukup lebat, teman-teman. Cukup lebat, kemudian dia full. Matanya saja dari kecil udah mulai nggak kelihatan. Tuh. Udah mulai nggak kelihatan. Karena memang dia grade A, teman-teman. Nah, kalau untuk Original White ini, dari kecil dia nggak langsung putih bersih gitu, nggak. Memang agak kecoklatan karena faktor di dalam cangkang. Jadi kan ada karotenoid ataupun zat kuning telur dan lain-lain ketika cairan-cairan amnion di dalam telur itu kan nanti dia jadi berpengaruh ke warna ini dulu. Nanti ketika semakin dewasa dia akan semakin bersih dan semakin putih seperti itu. Jadi seperti itu tadi, kita rangkum saja. Cara memilihnya adalah dari jenongnya ini, kemudian dari warna kulit baik itu paruh maupun kulit-kulit, kemudian dari kakinya berjumlah 5, jarinya, kemudian dari tubuh ataupun bulunya dia relatif bulat dan gembul seperti itu. Nah, cukup simpel. Jadi jangan lupa ikuti terus channel IMBS Jawa Tengah agar bisa tetap sharing terkait ayam hias tentunya, dan selalu support dengan cara klik tombol subscribe di channel IMBS Jawa Tengah. Oke, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.